You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Halo guys, kembali sama gue Cira Sukma. Nah, di video kita kali ini gue bakalan bikin konten spot AWP di Map Luxpil. Nah, sebelumnya itu gue udah bikin konten di Map Downtown, spot AWP Map Downtown. Dan sekarang gue mapnya di Luxpil nih guys, map sejuta umat. Dan gue bakalan kasih tahu nih di mana sih spot-spot AWP yang enak ya, yang bakalan pasti dapat kill sesuai menurut gue ya. Oke, langsung aja kita ke gameplaynya. Alright, let's move out. Nah ini guys, nih gue bakal kasih tahu ke kalian spot AWP di Map Luxpil. Ini di Teronya ya. Tero, BC dulu deh kalau misalkan BC. Nih, kalau misalkan BC kan gue lari ke sini, gue otomatis mantek ke sini nih tuh. Jadi tuh orang otomatis kan ngintipnya lewat ini dulu kan nih. Nih, jadi gue langsung arah crossfire-nya ke arah sini tuh, langsung lihat. Ya kan kalau ada yang lewat langsung langsung kena. Udah pasti kena guys. Oke. Nih. Langsung banting aja, banting. Langsung banting. Itu buat BC ya. Terus di Teronya di mana lagi ya? Di Perpus, dari Perpus. Nih, kita lihat. Ini spot AWP-nya dari Perpus. Kalau gue sih dari Perpus di sini ya, gue pecahin kaca dulu. Kalau misalkan mau ke Aceh kita manteknya di sini. Nih, mainnya main QS gitu ya. Tuh, biasanya ada orang muncul nih. Tuh, langsung kena ya guys ya. Langsung kena. Kalau di kaca yang di kiri, yang di kanan. Ini manteknya ke SC Bandel. Ini tuh SC Bandel depannya. Biasanya kan kalau misalkan ada orang CT-nya maju, dia otomatis ke SC Bandel. Dan kita bisa langsung ngeker aja tuh di sini. Tuh. Dan kalau misalkan musuhnya ngumpet nih, ngumpet di sela-sela ujung tuh, yang Thailand itu loh. Nah, situ. Ini banyak banget nih orang-orang Thailand di sini, guys, tuh. Jadi tuh kita kalau misalkan naik, ini itu naik kelihatan. Jadi kena. Ini orang sadis banget anjir. Lu Thailand dah coba. Thailand. Goblok banget madep ke sini. Nah, ini Thailand. Tuh. Tuh guys, kelihatan kan kepalanya? Kecuali kita turun gini, turun. Headshot. Kena juga. Ya pokoknya gitulah. Okay, let's go. Nah ini tuh tadi yang SC itu pokoknya begitu ya guys ya. Pokoknya kelihatan nih palanya tuh. Kalau orang Thailand tadi kelihatan kepalanya dan itu SC. Terus buat di AC-nya biasa sih gue ngeras ya. Ngeras di sini gue langsung mantek abatu. Kita manteknya tipis-tipis dulu di deko-deko ya. Melihat ada nggak? Biasanya tuh orang manteknya di sini nih, jongkok nih. Kalau misalkan nggak ada orang kosong langsung tarik ke abatu tuh melihat ngecek-ngecek gitu. Nah, biasanya kayak gini nih nongki gitu. Tuh langsung jeder. Nah itu buat AC guys. Kalau SC biasanya di sini gue langsung lari. Nih, langsung lari naik langsung mantek tuh. Itu udah pasti dapet sih. Biasanya tuh orang-orang mantek di situ tuh kalau SC. Nih di sini tuh. Biasanya mantek di situ kita otomatis nyeker langsung ke situ guys tuh. Kalau Tero ini sih kalau Tero tuh nggak terlalu penting sih buat mantek. Kecuali di CT, nanti CT kan bisa langsung mantek nih DRR. Tero cuma segitu aja sih guys yang gue tahu ya. Tadi BC udah, SC udah. Kalau Tero tugasnya kan maju-maju. Jadi ya main maju-maju aja yang keras gitu. Kalau WP ya tinggal ini aja, main QS-QS tuh. Kalau Tero mah gitu aja guys. Dan itu Tero dikit sih gitu doang. Kalau CT nanti ini, oke langsungnya kita ke map CT ya guys, yuk. Nah ini guys, CT-nya ya. Nih kalau misalkan kalian mau mantek di abatku, itu jangan di sini sih menurut gua, jangan di sini ya. Soalnya otomatis ke bom, bisa dari spam, bisa dari lempar polos juga dari sini di ini, lempar di sini. Aceh. Nih, kita tuh mateknya langsung gini aja nih. Melihat tuh, ngecek dulu, ngecek. Kalau ada bom,
menghindar ya. Pokoknya manteknya begini tuh. Mantek tipis aja, mantek tipis. Atau nggak deko-deko ya, sambil deko-deko itu kayak gitu. Dan itu abu, buat abatunya. Buat abatu ya, tuh. Kalau kita main AWP tuh harus decoy dulu guys, decoy. Terus juga harus titiknya tuh pas banget. Bisa QS, cara-cara QS penting banget buat kalian. Tuh ya kan. Nah itu abatu. Terus buat ke, oh ya, RR nih. RR, biasanya kan ada orang maju nih di sini nih. Kalau gue sih dari sini, dari RR. Tapi hati-hati ya guys ya, biasanya tuh ada spam. Spam KRR. Kalian harus denger, tapi kedengeran sih kalau misalkan ada orang nyepam, itu pantulan bomnya kedengeran. Kedengeran, nanti bakalan tahu. Dan ini buat pantekan ke arah Aceh nih guys, tuh. Nih, panteknya di sini ya. Jangan terlalu di sini banget. Titiknya, titik crosshair jangan di sini banget. Nanti udah keburu lewat. Pokoknya manteknya lebihin di sini nih. Nih langsung di sini. Jadi kalau misalkan musuhnya lewat langsung jeder. Langsung banting gitu. Jangan di sini banget. Pokoknya jangan terlalu mepet. Harus lebihin dikit, dan itu buat di AC ya, di RR. Dan kalau misalkan arah ke BC, kalau di smoke ya, misalkan kalau di smoke kan kelihatan. Kelihatan ada merah-merahnya. Kalau misalkan ke smoke. Nah, ini buat ke arah mantek BC. Kalau gue lewat dari sini, RR nih, dari RR sini nih. Biasanya gue decoy-decoy dulu sih, guys. Ini tuh kita matek sini aja nih, otomatis ada muncul ya pasti nih. Orang teronya ngintip-ngintip pasti dari sini nih. Udah kena kepala pasti nih otomatis nih. Atau enggak di bawahnya sini nih. Antara sini atau enggak di sini guys tuh. Tuh. Kayak gitu tuh. Nih, tuh. Dan ini dia guys tuh. Ini buat pantekan BC. Terus biasanya nih kalau yang next ya, next. Biasanya kalau misalkan baru respon banget, gue kalau mau main BC tuh langsung lari. Lari ke mid ya kan, langsung rush. Langsung ngeras ya kan, lihat BC-nya. Kita langsung mantek sini nih. Dan ini pasti dapat sih. Mantek sini nih. Ini otomatis orang nih munculnya di sini nih. Ngejaga di sini nih. Udah pasti dapat nih. Gue selalu kalau main dapat mulu. Tolol. Kalau arah BC kita banyak sih pasti panen ya, panen kill. Soalnya musuh kadang-kadang ada yang di atas sana, terus ada yang di ini kadang-kadang ngumpet nih di sini nih. Anak-anak publik udah tau kan lobang ya, lobang. Dia ngumpetnya di sini ya, otomatis kena, kelihatan. Atau enggak muncul kepalanya di sini nih tuh, muncul kepalanya. Kita langsung dekoy-dekoy aja, ngintip dulu ngintip. Kalau misalkan di sini, dur langsung kena. Dur. Atau enggak kalau misalkan musuhnya di buku miring nih, di buku miring ya kan. Kan biasa ada nih di sini. Kita maju ngintip dulu nih di loh sini. Tuh, ini kelihatan nih guys. Tuh di buku miring. Tuh kelihatan. Kalau misalkan ada orang, biasa ada orang sini mantek atau enggak nyepam, nyepam ke mid dia tuh nyepam. Dari situ kan bisa nyepam. Dan itu BC-nya clear. Terus kalau misalkan di mana ya? Di SC, kita ke SC nih ya. Kalau ke SC, kalau gue mending main dalam. Main dalam sih, dalam kamar SC kayak gini ya guys, daripada kita dijaga A batu. Ini tuh fatal banget, soalnya bisa ada spam bom dari atas situ langsung ke jatuhnya ke sini. Kita nanti bakalan kena bom, apalagi kalau misalkan orang SC yang masuk nih, dia pasti otomatis lempar bom juga ke batu. Tuh kayak gitu guys. Jadi kita ayo jauh banget, bisa bom beneran. Pokoknya jangan manteknya di abad, jangan di SC batu, jangan. Jaga di dalam aja nih ya, kayak gini. Nih, jaga di sini aja sih kalau gue. Nih, itu enak banget di sini nih ya, yang tadi kayak gue bilang, kita harus titik crosshair-nya itu harus lebihin tuh. Jadi kalau orang masuk tuh dia ini guys bisa langsung kena ya KF-nya. Jangan mateknya jangan di sini. Itu udah nanti bisa musuhnya lompat atau kayak gimana gitu. Nih. Coba lu dari sono, nah, balik-balik kayak jalan gitu. Balik-balik. Nih guys. Tuh, udah kena kan sehit. Nah, itu gitu guys cara mainnya. Itu sih biasa tips buat main AWP, padahal gampang sih. Cuman kayak harus tahu QS, titik QS. Titik crosshair-nya gitu. Itu guys. Coba lagi.
Tuh, kayak gitu. Kalian bisa lihat kan? Tuh, itu dia guys. Itu nama KS. Nih, kalau misalkan mau ngeras nih ke SC, ini kan tinggal maju aja ya. Nih, tapi di deco dulu guys, di deco jangan langsung buka badan. Soalnya nanti kena otomatis ketembak. Nih, kita ngintip deco-deco-nya. Di perpus tuh biasanya banyak banget yang mantek ya kan. Kita deco-deco dulu, apalagi di sini nih, biasanya dipala di sini tuh. Nah, di situ kita lihat dulu kalau misalkan kosong, kita pindah. Kita pindah terus pindah lagi gitulah. Tuh. Nanti nih kelihatan tuh ada orang mantek tuh. Kelihatan banget guys, apalagi ada orang lewat ya kan, ada orang lewat pengen ke SC masuk. Perpus. Kita bakal kelihatan. Dan itu manteknya sih. Biasanya juga nih yang tadi gue bilang nih kalau di CT nih, ini Thailand nih namanya. Kalau di sini AWP susah tau, jangan. Ini susah banget. Kalau dari sini susah. Nanti dibom soalnya guys, dibom lock gitu. Pokoknya AWP harus jaga-jaga guys, jangan ngeras-ngeras. Jangan ngeras-ngeras ya. Dan itu aja sih. Terus di mana lagi ya? Di B, di mananya B? Oh, dari set B kali ya kalau misalkan SC orangnya masuk. Coba ya. Nih, kalau misalkan ada orang SC kamar yang mau masuk nih, kita tinggal berdua gitu sama teman kita kan. Teman kita jaga RR. Terus gue di sini aja nih. Kita mantek nih dari sini tuh, bisa tuh. Sambil jongkok-jongkok gini ya tuh. Ini kelihatan nih nanti kakinya nih. Tuh, dari jauh tuh kelihatan ada orang masuk ya guys. Tuh, dari sini. Atau enggak kalau misalkan udah deket musuhnya nih. Nah, dari sini bisa nih tuh. Mantek dari sini bisa tuh. Coba jalan. Tuh, kelihatan kan? Ini tuh jelas banget. Atau enggak kalau misalkan... kalau gue naik box kelihatan nggak sih kaki gue? Enggak kan? Nah, terus next kalau misalkan kalian mau ngagetin orang nih, AWP ya kan? Kalau misalkan AWP kalian jago-jago banget, langsung dapet. Sekali tembak langsung dapet nih. Naik aja, naik ke box nih. Nanti kita kagetin dia nih, coba. Tuh, langsung kayak gitu guys. Crosshair-nya. Kaki kita nggak bakalan kelihatan sih, di atas box gitu nggak bakal kelihatan. Okay, dan itu dia guys, di B-nya. Kalau oh iya nih, ini tuh kalian pasti belum pada tahu ya, mantek dari SC tanggamit nih di sini nih tuh. Ini jarang banget sih yang ngambil spot di sini, jarang banget. Ini tuh kalau misalkan orang BC kita bisa lihat dari sini juga nih mantek ini tuh kelihatan nih, kelihatan orang lewat nanti kelihatan nih, orang mantek lah kelihatan nih dari sini nih tuh. Kelihatan itu, kita langsung geser aja kalau misalkan orangnya masuk tuh, geser. Oke, main AWP gampang sih kalau kalian udah tahu, udah terbiasa. Pokoknya seringin main aja pakai senjata AWP. Oh ya, hati-hati juga kalau misalkan kita mantek sini ada bom tuh, yang kita tadi tuh ada bom. Kita menghindar ya guys. Rata-rata emang ada bom jatuh sih di sini nih. Tuh, bom sini nih. Tapi nggak bakalan kena sih kalau kita mojok kayak gini, nggak bakal kena guys, kehalangan tembok tuh kayak gitu. Atau nggak mau di bawah itu juga bisa, cuman ini orang-orang udah pasti pada tahu kalau musuhnya udah otomatis tahu, udah nembak sini arah musuhnya, udah pasti naruh arah crosshair ke arah mid. Soalnya tuh mending di sini aja nih, di sini tuh. Itu guys, itu dia. Nah ini guys, ini dia nextnya kalau misalkan BC kalian orang BC-nya rame atau udah mau masuk ke arah mid, kalian tinggal matek dari sini aja nih, dari selipan ini kan, selipan nih kelihatan nih kalau orang lewat nih tuh. Coba lu jalan tuh, kelihatan tuh, kelihatan. Jadi kita tembak aja langsung ngambil, atau nggak mantek boleh mantek sini. Ini manteknya harus lebihin ya, jangan mepet banget, nanti nggak bakalan kena. Harus lebihin pokoknya kalau mantek tuh. Nah itu dia, RR udah, batu udah. Masih gitu aja tips pantekan AWP di map Luxville guys, itu yang gue tahu ya. Oke, mungkin
sampai sini aja spot AWP-nya. Mungkin nanti di next ada next map kayak map SS, Sevos atau yang lainnya, nanti gue bakalan coba bikin ya. Kalau kalian mau apa request boleh komen aja di bawah ini guys. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe channelnya guys. Thank you.